Kabupaten Konawe Utara, daerah terbesar kedua se-Sulawesi Tenggara, memiliki 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 159 desa dengan jumlah penduduk sekitar 68.000 jiwa. Tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki cadangan nikel hipotetik sebesar 46 miliar metrik ton, Bumi Oheo juga terkenal akan hasil pertanian yang melimpah dan pariwisatanya yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan saya Yusriawan, SAG SM, MSI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, peserta PKA Angkatan 7 tahun 2022 pada PPSDM Kemendagri Regional Makassar dengan nomor urut peserta 33. Dalam perkembangannya yang ke-9 tahun, LPSE Konawe Utara telah berhasil mendapatkan 12 sertifikat standarisasi dari LKPP Republik Indonesia. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara, Justriawan SAG SM MSI, menyatakan akan dikembangkan inovasi layanan pengadaan guna percepatan penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Konawe Utara. Bentuk inovasi tersebut berupa transformasi layanan review dokumen dari cara konvensional menuju cara digital atau elektronik. Inovasi layanan pengadaan tersebut adalah E721 Barjas. Pengembangan aplikasi ini merupakan inovasi berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Tujuan aksi perubahan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pelaksanaan review dokumen persiapan pemilihan penyedia secara terintegrasi, efektif, dan efisien dengan menggunakan aplikasi berbasis digital. Proses implementasi pemanfaatan aplikasi E721 Barjas melewati tahapan-tahapan sebagaimana milestone berikut ini. Milestone 1, terwujudnya dukungan stakeholder internal dan kesamaan persepsi dengan stakeholder eksternal. Milestone 2, terbentuknya tim efektif melalui proses identifikasi personil yang kompeten dan dilanjutkan dengan rapat kerja pembagian tugas. Milestone 3, tersedianya aplikasi E721 Barjas dari rapat tim efektif dengan tim IT hingga melakukan uji coba aplikasi. Milestone 4, tersusunnya manual book aplikasi E721 Barjas mulai penyusunan draft hingga sosialisasi manual book. Milestone 5, terlaksananya uji coba aplikasi E-Siredo Barjas. Diawali penyiapan sarpras untuk uji coba hingga monef hasil uji coba. Milestone 6, terwujudnya pelaksanaan review dokumen persiapan pemilihan penyedia yang tepat waktu, diawali dengan persiapan sarpras pelaksanaan launching aplikasi hingga evaluasi hasil penggunaan E721 Barjas. Dengan adanya aplikasi E721 Barjas, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan review dokumen persiapan pemilihan penyedia sehingga proses pelaksanaan tender, penunjukan langsung, dan seleksi
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tepat, efektif, efisien, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Abu Haira Esos MSI, Wakil Bupati Konawe Utara, mendukung aksi perubahan dengan judul Inovasi I71 Barjas yang digagas Saudara Jusriawan SAG SM MSI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Inovasi ini diharapkan akan menjadi solusi dalam rangka percepatan proses pemilihan penyedia yang selama ini sering terjadi keterlambatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Insinyur Haji Muhardi Mustafa MT IPM ASEAN Engineering sebagai asisten bidang ekonomi dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus sebagai mentor Saudara Jusriawan SAG SM MSI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Konawe Utara dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 di PPSDM Kemendagri Regional Makassar tahun 2022. Saya mendukung dan memberi apresiasi aksi perubahan inovasi dengan judul I71 Barjas. Karena sebelum menentukan judul ini, saya sebagai mentor sudah berdiskusi panjang tentang latar belakang munculnya inovasi tersebut. Jadi, pada dasarnya inovasi I71 Barjas bertujuan sebagai pemecah masalah atas keterlambatan proses pemilihan penyedia yang selama ini dirasakan, khususnya dalam tahapan review dokumen yang masih menggunakan sistem konvensional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asrun SAG MAP sebagai Camat Sawah sekaligus sebagai PPK mendukung adanya aplikasi E71 Barjas yang digagas oleh Jusriawan SAG SM MSI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara. Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan kami dalam proses review dokumen persiapan pengadaan karena tidak menggunakan lagi sistem konvensional yang prosesnya sangat lambat. E721 Barjas Kabupaten Konawe Utara. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka mempercepat proses pemilihan penyedia melalui inovasi sistem review dokumen persiapan pemilihan penyedia dari sistem konvensional menjadi sistem elektronik. Sistem E71 Barjas efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syahrir Husain ST, Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara, mendukung penuh adanya aplikasi E721 Barjas. Dengan aplikasi ini dapat membantu memudahkan kami dalam melaksanakan review dokumen persiapan pengadaan, yang mana kami dapat melaksanakan tupoksi secara efektif dan efisien. Salam pengadaan. Demikian laporan implementasi aksi perubahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.